Right? Okay. Saya ambil soalan ya. Jangan lupa. Yang boleh saya jawab. Yang tak boleh jawab, saya akan kata saya tak tahu. Berdasarkan dominan yang salah tarik tadi, kalau tarik di candle dominan, lepas tu pecah CB1. Price terus ke 261. Apakah akan berlaku retest atau langgar buat new high? Alright, Khairul Nizam ini tanya base pada yang tadi ya. Yang ini ya. Oh, sorry. Oh, yang ini ya. Berdasarkan dominan yang salah tarik tadi. Yang mana? Yang ini ya, put, rasanya. Alright, price break sini, lepas tu terus pergi ke 261. Apakah akan berlaku retest atau akan atau langgar buat new high? Okay, now this is a very very good question. Now saya anggarkan dia bertanya soalan apakah ini akan berlaku retest ataupun akan meneruskan new high. Baik, bila kita buat penarikan Fibonacci, kita lihat dia telah pun hit 261. Okay, nah. Reason kenapa saya kata lihat kepada H4 adalah di H4 tidak ada pintu. Kalau kita nak dia turun, maksudnya di sini ada pintu. So pengambilan sell ini secara tidak langsung kita telah pun melanggar ataupun kita telah against a bigger time frame. Itu satu. Alright. Risikonya adalah di H4 tidak ada pintu sama sekali. Tidak ada base, tidak ada apa-apa di sini yang dia mampu pecahkan untuk memberitahu I want to go down. Pasal dalam FMCB dia wajib pecahkan support untuk pergi lebih jauh. Kalau tak ada support, apa dia nak pecah? Bermaksud support yang dia pecah hanya sekadar di kawasan H1. So pengambilan sell base pada nak retest untuk sell lebih jauh, kita telah pun melawan arah di H4. Itu yang pertama. Yang kedua, katakan kita berada di H1 kan? Dan di sini kita melihat selepas dia hit 261, tiba-tiba dia buat shadow. Kemudian kita ingin mengambil posisi sell di sini. Tak ada masalah. Ya, kita tersalah arah ataupun kita salah baca lah. Kita kata kita tersalah. Now, kita mengambil keputusan untuk sell di kawasan IB. Ini biasa berlaku ya. Sebab kita melihat di sini sudah pun berlaku CB break. Dan kita ingin mengambil di sini. Now, apa yang Cikgu Bahar selalu beritahu adalah wajib ada di kawasan sini adalah 267 di smaller time frame sebagai filter entry untuk memberitahu yes, I want to go down at smaller time frame. Kita tidak kata base pada sini saja. Satu, kita dah lawan dengan bigger time frame. Yang kedua, ada current time frame. Di sini wajib ada 267 untuk memberitahu I want to go down. Ini untuk kita punya on safety. Alright. So pergi kepada 15 minit. Apakah ada 267 di area sini? So kalau tengok di sini, the only yang akan berlaku dua adalah di sini ada support. Which is ini adalah pintu sekiranya berlaku 267. So kalau yang ini pecah akan berlaku EL2. Confirm di sini ada, sini sudah buat new high, di sini ada new high. Sebab tu saya kata bila kita melihat kepada divergent trader, alright, di sini ada divergent. So salah satu daripada syarat kalau kita buat penarikan Fibonacci daripada bawah, satunya dia berada di kawasan 261 atau 423. Yang kedua dia berada dekat support. Okeylah. Kalau support resistance di sini pun ada dan everything you seems like berlaku divergent. The third one adalah wajib juga smaller time frame pecah pintu untuk memberitahu kita I want to go down as long as H1 juga memberitahu retest di kawasan IB. Walaupun kita sedar dekat H4 tu tak ada pintu, tapi kita nak lawan juga, paling kurang di sini juga biarlah ada pintu untuk jatuhan di 15 minit. So ternyata di sini tidak berlaku. So risikonya you calculate sendiri, sebab tu saya kata tidak begitu sempurna kalau kita base pada satu time frame sahaja. Kita kena ada tiga time frame. Kenapa ada tiga? Yang pertama sekali, ya, ini adalah H1, the current time frame yang kita sedang monitor, kita sedang melihat. Di sini kita kata ada CB1. Which is kita check CB1 ini dia nak turun. Dan sebenarnya base pada H1 ini juga ada dominan dan dia telah hit 261. Tapi kita kata aku tak percayalah, mesti nak pergi 423. So dia naik retest, aku nak sell. Tak apa. Ke
Kemudian kita kena ada H4 untuk memberitahu kita sama ada kita berada di on di right track ataupun tidak. Di sini CB1 tidak ada. So maksud kata dia akan berlaku contradict. Alright, dia berlaku contradict di antara H1 dengan H4. Maksud kata di sini dah mula ada risiko, ada keraguan sebab apa? H4 tak ada, H1 yang ada. The next is adalah kita nak fine tune kita punya entry. Kalaulah kita ni degil juga nak masuk sell, kita kena ada satu lagi iaitu time frame untuk ambil entry. Biasanya di entry adalah di kawasan time frame 15 minit lah. Entry di kawasan 15 minit. Di sini apakah ada 267? Kalau tak ada tapi you tekan juga sell, itu risiko yang you tanggung. Ini kita namakan sebagai filter entry. Ya, kita hanya ada di sini sahaja. Yang ini sebenarnya pun dah hit 261. Tapi kita nak dia pergi kepada 4.23. Kita mana boleh suruh market pergi ikut suruhan kita. Kita kena tengok apa yang market offer. Bila dia naik, dia ikut yang ini. Sebab di sini tak ada CB1 jatuh. Tapi kita tekan juga entry walaupun tak ada 267 di kawasan smaller time frame. Itulah risiko dia. Alright, boleh eh? Khairul Nizam, boleh tak? Faham tak? Bagaimana kita nak perfectkan sebagai minima risiko kita? Faham eh? Alright, good. Okay, saya jawab lagi untuk daripada Sofi. Sebentar. Kejap. Muhammad Hafiz tanya. Cikgu, cara nak elak tertipu dengan fake out. Senang, easy. Right? Fake out dia nama dah tipu dah satu hal. Dan nak cari orang menipu ni senang. Tengok mata dia betul-betul. Kalau dia duduk berkelik-kelik tu, tipu tu. So, untuk ini, katakan kita berada dekat H1. Now. Okay, saya dah kaitkan H1 eh. Alright. Katakan kita nak, kat mana nak tipu kita ya? Kat mana nak tipu? Ya inilah. Alright, katakan ini.